Hai kawan, kembali lagi bersama saya di tutorial After Effects. Kali ini saya akan memberitahu cara merubah logo multimedia ini menjadi logo IT. Oke, mari kita perhatikan. Saya sudah siapkan logo MM dan logo IT-nya. Oke, pertama-tama kita sejajarkan logo MM ini seperti ini. Oke, pertama-tama kita klik transform, lalu kita matikan dulu logo IT-nya. Jika sudah, kita nyalakan stopwatch position dan kita nyalakan stopwatch opacity, lalu kita majukan. Setelah itu kita nyalakan lagi logo IT-nya, lalu kita ubah opacity MM menjadi 0. Oke, kita perhatikan logonya pun akan berubah menjadi IT. Oke, seperti inilah cara merubah logo. Oke, nantikan tutorial berikutnya di step-step selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.